Narkotika Provinsi Jambi melakukan penggerebekan di salah satu daerah Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Hasil penggerebekan tersebut langsung dipresriliskan yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan AKBP Agus Setiawan SH dan didampingi Kabid P2M AKBP Abdul Razak SE. Kabid Pemberantasan AKBP Agus Setiawan SH mengungkapkan, tersangka berinisial Z tersebut melakukan perlawanan keras terhadap anggota dengan mengeluarkan senjata tajam dan berusaha menyerang anggota. Anggota BNN Provinsi Jambi melakukan tindakan tegas untuk melumpuhkan tersangka di bagian kakinya. Tetapi tersangka terus-menerus melakukan perlawanan hingga berlari dengan bermaksud kabur melompat tembok rumah warga. Aksi tersangka tersebut merugikan dirinya sendiri dikarenakan tersangka terjatuh hingga mengeluarkan darah yang sangat hebat. Ketika diamankan dan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat, tersangka tersebut telah mengembuskan nafas terakhirnya di saat dibawa ke rumah sakit dan tersangka tersebut dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil penggerebekan tersebut, tim pemberantasan BNN Provinsi Jambi mendapatkan sejumlah barang bukti milik tersangka yaitu 4 paket narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan, 1 buah dompet berisi uang Rp180.000, 1 buah handphone, 2 bungkus plastik klip, 1 buah pisau, 4 set bong alat isap, dan 4 buah kaca pirek. Tersangka Z dikenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jambi, Nita Putri, Tribrata TV, salam Tribrata.